สภาพรักมุมมองเราเป็นไงบ้างตอนนี้พร้อมหรือยังหรือว่ายังไม่พร้อมต้องทำงานหนักก็ให้มีคนเข้ามาจีบได้นะจริงๆเขาไม่เขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากคนก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาหนูหรอกเพราะว่าอาจจะได้อ์ประกอบหลายๆอย่างส่วนเราก็มุ่งไปทางเรื่องของการทำงานเพราะวันนี้ก็ทำงานแบบถ้าจะทุกวันอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเราไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแล้วเข้ามาจีบเก็โอเพนค่ะโอเพนแต่ว่าเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเหมือนกันในการที่จะเข้ามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โวดมากแต่ว่าโตกนะแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกแบบให้มา Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Dari kemarin beberapa fans dibuat bingung dengan update Charlotte dan Enva yang mengatakan bahwa mereka berdua sedang marah satu sama lain. Bahkan ada isu juga yang muncul kalau katanya mereka itu nggak mau kerja sama lagi atau bahkan pengen menolak jadwal yang sama. Tapi ya guys, itu cuma sebuah rumor atau isu aja. Nyatanya mereka baik-baik aja. Dalam interview Enfa kemarin, di sana dia juga udah klarifikasi gitu, kalau dia sama Charlotte itu masih jadi sister yang saling mendukung satu sama lain. Kata Enfa, kalau ada sesuatu yang kalian lihat saat mereka berdua lagi live, seperti mereka kelihatan jarang bicara satu sama lain, atau ekspresi mereka kayak kelihatan marah itu katanya bukan masalah yang besar guys dan itu wajar banget gitu diantara kedua wanita bestie gitu ya dan katanya itu nggak mempengaruhi pertemanan dari keduanya jadi intinya mereka baik-baik aja ya guys nah bahkan nih di tanggal 13 Januari mereka ada jadwal yang sama lagi dengan estek I Hub dan di sana kalian bisa lihat kalau keduanya kelihatan friendly dan bahkan have fun banget gitu Nah, by the way guys, sebelum acara ini, Enva itu ada jadwal solo yaitu dengan hashtag Enva x EnvaXNongChat Yang mana di sana Enva itu hadir dengan dress hitam yang elegan Dan seperti biasa, para fans hadir untuk menemani dan memberi semangat kepada Enva Kemudian guys, jadwal lainnya yaitu live di TikTok dengan tema Talk with Enva dan entah kenapa setelah update ini tuh ada beberapa fans yang mengomentari fotonya Enva pada poster tersebut mereka bilang tuh kalau kenapa sih dari sekian banyak fotonya Enva tuh malah pihak acaranya tuh harus milih foto ini gitu Ininya beberapa fans ini kayak bener-bener nggak -bener setuju ya dengan hal itu dan mengatakan bahwa Itu merupakan salah satu bentuk yang nggak respect gitu ya sama Enva Tapi menurut kalian gimana nih guys? Coba kalian komen di bawah soal poster ini oke? Okay? Nah di sisi lain untuk Charlotte sendiri Jadi Charlotte ini menyapa fans melalui live-nya di sana Dan di live tersebut Charlotte ini membahas sesuatu Salah satunya adalah bahwa dia tuh tidak memikirkan jika ada orang yang memberi dampak buruk dengan dia. Intinya Charlotte tuh cuman pengen fokus dulu lah menengkatkan dirinya guys. Charlotte tuh cuman ingin berusaha menunjukkan yang terbaik yang dia bisa. Intinya dia udah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya emang sih Charlotte ini dikenal sebagai artis yang selalu berpikir positif ya dan bahkan berani banget gitu kayak ngelawan para haters yang suka memberi kritik yang gak baik ya sama dia. Jadi intinya Charlotte emang salah satu idol yang keren banget lah. Nah, pada the way nih, dari interviewnya Enva juga, di sana Enva tuh spill sedikit ya soal kisah asmaranya gitu. Nah, kalau sebelumnya kalian pasti dapat live-nya Charlotte dan di sana Charlotte bilang kalau dia itu nggak mau dulu lah terima orang untuk saat ini ya. Maksudnya dia nggak mau lah kalau ada orang yang datang dia nggak mau dulu gitu. Intinya mau fokus kerja dulu. Nah, sedangkan kalau Enva dia tuh open guys jadi intinya kalau ada yang mau datang ya ayo gitu kan jadi M5 itu udah kayak mau lah tapi prinsipnya ya tentunya kalian harus siap harus matang gitu karena Enva udah nggak mau main-main lagi perkara perasaan tetapi dia tuh udah mau fokus ke jenjang serius karena mengingat umurnya gitulah nah jadi ya itulah ya dari spill-spillnya soal Enva gitu ya guys Nah oke guys, itulah update dari Enva dan Cheryl di video ini. So, see untuk update mereka lebih banyak lagi. So, see you.